Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan Ustazah? Alhamdulillah. Yang agak lupa dengan Ustazah, Ustazah perkenalan lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah pada hari ini? Dari kelas Bukhari, Tirmizi, dan Ibu Maja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pasti beberapa di antara kalian udah merasa bosan ya di rumah, rindu dengan sekolah. Meski demikian, kita harus yakin ya, apapun yang Allah takdirkan, apapun yang terjadi di dunia ini, itu semua atas kehendak Allah, dan insya Allah akan ada banyak hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari semua kejadian itu. Nah, di video ini Ustazah akan jelaskan sedikit materi tentang iklan yang ada di tema 9. Sebenarnya materi ini udah pernah waktu di semester 1 kemarin. Cuma di tema 9 ini insya Allah lebih detail penjelasannya. Semua materi yang berkaitan dengan iklan dijelaskan di buku tema 9 maupun di LKS. Beberapa kelompok juga udah pernah praktek di kelas ya, praktek iklan. Oke, kita masuk di materi ya. Untuk materinya itu di sini Ustazah nggak akan menjelaskan secara detail karena semua materinya sudah ada di buku kalian yang di tema 9 juga di LKS tema 9. Nah, Ustazah hanya merangkumkan, jadi Ustazah share ya. Ustazah sudah merangkumkan materi-materi yang harus kalian baca yang ada di buku LKS dan di buku tema 9. Setelah kalian membaca materi-materi yang Ustazah rangkumkan itu, nanti ada tugasnya yang harus kalian buat ya, itu untuk penilaian bahasa Indonesia KD 4.4. Nah, mumpung kalian di rumah aja nih ya kan, nggak ada yang kemana-mana, jadi tugasnya itu insya Allah lebih seru ya dari tugas bahasa Indonesia yang sebelumnya. Jadi di sini kalian harus membuat video iklan yang singkat saja, tetapi itu harus iklan yang murni ide kalian gitu ya. Nah, kalian bisa mengambil tema atau yang kalian promosikan itu mengambil dari benda-benda yang ada di lingkungan kalian sesuai dengan tema 9 kita, itu benda-benda di lingkungan sekitar. Gampang aja kan tugasnya. Jadi selamat mengerjakan ya. Insya Allah kalau kita dengan usaha dan juga dengan doa, insya Allah semuanya akan mudah untuk kita kerjakan. Oke, sekian dulu video dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas bisa WA ke Ustazah. Semuanya udah tahu kan. Jangan lupa tetap tersenyum dan selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah video ini Ustazah sudah buatkan contoh iklan yang bisa kalian lihat. Nah, tentunya kalian bisa membuat yang lebih bagus daripada Ustazah ya kan. Ustazah yakin itu karena kalian semua sudah terbiasa membuat video-video yang lucu, yang keren gitu ya. Ustazah sudah pernah lihat hasil-hasil karya kalian. Insya Allah kalian bisa bikin yang lebih baik daripada yang Ustazah bikin. Oke? Mau makan singkong rebus tapi panas. Mau makan jagung rebus panas juga. Nah, ini dia kipas portable anti tiup anti capek. Cukup ditekan, wus, langsung dingin. Kalian juga mau? Dapatkan di toko-toko langganan kamu ya. Kipas portable Miyaki. Simple,
bikin adem.